Teman-teman semuanya, balik lagi sama gua Dustin. Oke, di video kali ini teman-teman, gua pengen giveaway akun OPBR kembali ya. Seperti yang kalian sudah lihat di judul dan juga thumbnail video ini teman-teman, gua sudah nyiapin 2 akun yang lumayan GG ya teman-teman, tentunya untuk gua giveaway ke kalian. Nih mantap banget sih. Oke teman-teman, tapi sebelum itu, tadi kan hari ini kita udah dapat bansos ya 50 RD teman-teman, mantap banget Bandai. Perayaan 600 ribu followers Twitternya One Piece Bontiras ya teman-teman. Nggak cuma RD, kita juga dapat Bonti Coin, terus dapat Battle Point XP, lumayan anjir 50 ribu ya. Terus jangan lupa ya teman-teman, gue mau ngasih info dulu ke kalian, besok hari Senin ya tanggal 9 Bandai live streaming kembali ya teman-teman, live broadcast teman-teman untuk apa namanya One Piece Bontiras 2023 New Year's Producer Letter. Dan tentunya ini sih harusnya dikasih lihat ya teman-teman untuk New Extreme Anniversary-nya ya. Kemarin itu yang Big Mom itu bukan karakter Extreme Anniversary ya teman-teman. Gue udah gak sabar sih. Menurut kalian siapa teman-teman karakter Extreme Anniversary-nya? Komen di bawah ya. Dan itu live-nya itu sekitar jam 11 UTC. Berarti sama aja sih kayak kemarin ya teman-teman, sekitar jam 5 jam 6 lah. Jam 5 atau jam 6 sore ya teman-teman, live-nya hari Senin. Jangan lupa di channelnya Bandai Namco ya. Oke teman-teman, mungkin kalian semuanya udah penasaran. Di sini gue klaim dulu ya. Nah ini dia bansosnya nih, yang 50 RD ini lumayan banget kan. Dapat koin juga, XP, mantap banget boy. Oke, langsung aja di sini gua pindah ke akun giveaway-nya dulu ya teman-teman. Akun yang pertama, langsung aja, let's go. Oke teman-teman, di sini gua sudah masuk di dalam akun yang pertama ya. Ini teman-teman, gua sebenarnya tadi kan bilangnya pengen giveaway 2 akun ke kalian ya. Tapi gua, kata gua kok gua punya akun Sengs Polosan. Mendingan gua sekalian aja ya giveaway ke kalian. Jadi di dia akun yang pertama. Jadi semuanya total gua bakal giveaway 3 akun ke kalian ya. Ini akun yang pertama, lumayan lah ya teman-teman. Untuk starter ada Sengs level 71 teman-teman, dan juga di sini ada Kid Onigashima level 80. Di sini juga ada Pin Smoke Jutsu, kalian bisa lihat Laudres Rosa masih polosan ya. Ada Kapendis, terus ada Kuzan juga, dan ada Gold Fragmentnya 55 ya teman-teman. Silver Fragment ada 50, sama yang Bronze 40 ya teman-teman. Di sini kita lihat karakternya juga ada si Brook, Wolcake Island, terus Eneru ya kan, Pergo, Carrot. Lumayan banget nih teman-teman buat kalian kembangin ya dari awal ya. Udah sih itu aja. Dan di sini ada RD lah 140, bisa buat kalian gacha nih ya teman-teman. Mantap banget sih ini. Dan di sini teman-teman solonya masih fresh ya. Yang hard, kalau yang normal sih, nih kalian bisa lihat nih, yang normal masih belum sampai mentok, tapi sebagian udah diambil ya teman-teman ya rewardnya ya. Jadi kalian masih bisa farming RD lagi nih di sini, kalian bisa lihat tuh. Masih jauh bos perjalanan. Hard belum sama sekali ya teman-teman. Oke, ini dia akun yang pertama teman-teman. Semoga kalian suka ya. Langsung aja kita lanjut lagi. Di sini gua pindah dulu ke akun yang selanjutnya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, di sini gua sudah berada di akun yang keduanya ya. Oke, mungkin kalian sudah penasaran juga akun yang kedua ada karakter apa aja. Sebelum itu gua klaim dulu ya ini yang ada di event nih teman-teman. Oke, let's go let's go let's go let's go. Lumayan RD lagi 5 RD. Yang di sini juga belum gua klaim ya, yang dari bansos teman-teman, kita klaim dulu aja. Nice, 147 RD. Ini dia teman-teman karakternya. Let's go. Kita lihat sama-sama. Di sini ada King yang sudah max level ya. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu teman-teman, ini akun yang gua bawa kemarin ya pas gua review King teman-teman. Oke, ini mantap banget akun yang kedua. Di sini ada King udah level 100, kalian bisa lihat. Udah boost 2 juga ya.
Mantap banget nih boy. Seperti yang kalian tahu, King ini runner terbaik di season yang sekarang ya teman-teman. Menurut gua dia lebih baik dari Yamato untuk saat ini ya. Walaupun Yamato emang bener-bener GG banget anjir. Nah ini dia, di sini ada Pekwan juga yang udah level 100 teman-teman. Di sini karakter busnya baru bus 1 ya, tapi ini udah GG parah. Udah bisa diduetin sama King ya teman-teman. Pas banget dia juga satu elemen. Di sini ada Kid Onigashima juga udah level 100. Kalian bisa lihat, tinggal fokus up busnya aja ya sama skillnya teman-teman. Lanjut di sini juga ada Puding sudah level 100 ya. Sama kayak Kid, dia tinggal fokus upgrade boostnya aja teman-teman sama skillnya ya. Kalau upgrade skill sih gampang ya teman-teman, cuman cari bahan buat boost tuh agak susah ya. Mungkin kalian nanti kalau dapat akunnya bisa main challenge battle terus aja ya. Di sini kita lihat lagi ada Big Mom New Extreme juga teman-teman di akun yang kedua ini ya. Mantap banget gak? Wah GG parah sih ini. Udah ada King, ada Big Mom juga. Big Mom di sini masih standar ya teman-teman, level 60, tapi kalian bisa fokus up nanti ya levelnya ya. Upgrade juga nih skillnya teman-teman. Big Mom ini benar-benar GG parah ya. Lanjut kita lihat lagi ada karakter apa ya teman-teman. Oke, Sanji, Adio. Terus Big Mom, ada Sabo Dressrosa, ada Pin Smoke Jutsu juga di sini teman-teman. Ada Shiryu. Wah, mantap banget nih. Lumayan. Kuzan. Terus ada Kobe juga, Law Dressrosa. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Mana nih karakter BFGG-nya? Luffy Red. Wah, nggak ada lagi teman-teman. Ada di sini juga ada Luffy Stampede ya. Oke, segitu doang teman-teman. Di sini gold fragmentnya cuma ada 14 ya. Terus yang silver 155, bronze 100. RD-nya 147. Wah, bisa gacha nih, mantap banget nih. Nih bonus lagi nih. Sabar, gue klaim dulu. Ah, mayan 150 genap. Let's go. GG enggak? GG enggak 150 RD. Ini dia akun yang kedua ya, teman-teman. Masih ada satu akun lagi ya teman-teman. Terakhir, akun yang terakhir ini spesial banget nih teman-teman. Yang gue tadi di awal bilang lumayan GG parah ya isi karakternya. Oke, mungkin kalian sudah sangat penasaran. Langsung aja kita pindah lagi. Let's go. A few moments later. Oke, di sini gua sudah masuk di dalam akunnya teman-teman. Ini dia ya, akun terakhir yang bakal gua giveaway ke kalian teman-teman. Langsung aja enggak sih kita lihat ada karakter apa aja di sini. Let's go! Luffy Extreme dan juga Yamato yang sudah max level ya teman-teman. Duet paling mematikan nih boy. Ini dia nih. Lihat Luffy Extreme-nya udah level 100 ya. Di sini udah boost 2 lebih juga, kalian bisa lihat dua panel ya teman-teman. Lumayan lah, medalnya juga udah bagus banget nih. Di sini kalian bisa lihat udah siap nompo orang sini Luffy Extreme-nya ya. Udah siap nompo Big Mom New Extreme sih ini. Lanjut di sini juga ada Yamato ya teman-teman, udah level 100, boost 2 lebih satu panel. Medal Yamato-nya juga udah lumayan ya teman-teman. Di sini juga ada Adio udah level 100. Nah, ada Big Mom Extreme Old teman-teman, level 81 ya, boost 2. Oke, lanjut lagi di sini ada Joro Dressrosa juga level 80, boost 2 teman-teman. Kita lihat lagi Wiper udah level 100 ini. Lihat karakter busnya udah boost 2 lebih juga ya teman-teman ya. Luffy Red juga sama udah max. Di sini ada Marco Old teman-teman, level 87 ya, boost 1. Lanjut di sini ada Sanji, terus Cavendish, ada Law Dressrosa juga, Sengoku, ada Perospero juga teman-teman. Masih polosan ya Perosperonya. Ada Kid Onigashima juga level 70. Bisa kalian fokus up aja tuh. Di sini juga ada Luffy Onigashima teman-teman, kalian bisa lihat level 70 ya sama ya. Lanjut lagi ada Snakeman, terus ada Law Onigashima teman-teman. Trio Onigashima ada ya di sini teman-teman karakternya. Ada Sabo Dressrosa, Yongdopi, Lulau, Katakuri. Lumayan banget gak sih? Lanjut lagi kita lihat teman-teman karakternya ya. Ada Rob Lucci juga, Magellan, Fujitora, Kaido Attacker. Nah, di sini ada Queen juga. Wah, mantap banget. Ada Queen, Treble, Brook Wall Cake Island. Wah, GG parah nih karakter bounty festivalnya ya. Lanjut lagi di sini ada Pel, terus ada si Kinemon, Sugar, Joju, Pista, Pergo. Wah, gila boy. Banyak gak teman-teman? Ada Kanjuro. Ya kan, mantap banget gak? Terus Kyoshiro, Ijo.
Selebihnya sih karakter-karakter, ih masih banyak aja, lumayan banget ya. Ada Rob Lucci, CP9 ya teman-teman. Lanjut lagi, Kaku. Oke, oke teman-teman, mentok ya. Ada Lupis Tempet juga di sini ya, teman-teman. Mata banget gak akun yang ketiga ini, teman-teman. Spesial nih untuk kalian nih. Walaupun di sini gold fragmentnya persediaannya enggak ada ya, nol ya, teman-teman. Cuman ada silver fragment doang 75, teman-teman. RD 51. Kita lihat isian bahannya ya, teman-teman ya. Ada bahan buat medal enggak nih? Let's go, let's go, let's go. Oke, di sini ada Dep buat para Messi 18%, lumayan ya teman-teman. Di sini buat Joan juga sama, Dep 18%. Ini apa nih? Buat Logia, ini mah yang ngasih login bonus ya teman-teman. Oke, seperti inilah teman-teman akun terakhir. Ini akun yang bakal gua giveaway ke kalian ya, sama dua akun yang sebelumnya tadi. Sebenarnya seperti yang gua sudah bilang teman-teman, gua tadinya niatnya pengen giveaway dua akun ya. Cuman akun yang pertama tadi tuh yang Seng Sret Polosan, itu gua juga nggak tahu kok gua punya akun kayak begitu. Mendingan gua kasih ke kalian ya, takutnya saya nggak kepake teman-teman. Mendingan gua giveaway ke kalian sebagai bonus ya. Jadi ada tiga akun yang bakal gua giveaway ke kalian teman-teman. Bang, persyaratannya apa bang? Seperti biasa, cuman ada dua ya teman-teman. Tentunya kalian harus subscribe channel ini dan juga like video ini teman-teman. Jangan sampai enggak ya. Nah yang kedua, terakhir kalian harus follow Instagram gua di @dsnnn_08. Itu saja teman-teman. Setelah kalian sudah mengikuti persyaratannya, kalian tinggal komen aja teman-teman di postingan Instagram yang telah gua buat. Seperti ini postingannya. Jadi bukan di postingan, bukan postingannya itu bukan di akun yang DSNN ya teman-teman ya, di akun gua Good Hands GG. Nanti gua bakal kasih link postingannya deh di komentar, di pin komentar atau di deskripsi video ini ya teman-teman. Itu saja. Oke, makasih semuanya. Terakhir teman-teman, gua pengen ngucapin thank you yang udah selalu support channel ini, yang udah selalu nontonin video gua setiap harinya. Thank you banget teman-teman. Semoga kalian nggak pernah bosen ya dengan gua. Tentunya gua selalu bersemangat untuk menghibur kalian, karena target gua kedepannya itu gua pengen mencapai 50.000 subscriber ya teman-teman. Jangan lupa makanya kalian bantu share channel ini ke teman-teman yang lain ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari gua, cukup ya. Oh iya, hari ini gua nggak ada konten gameplay dulu ya. Jadi buat kalian yang nungguin, besok teman-teman gua paling upload konten gameplaynya. Oke, makasih semuanya. Sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.